Pertanyaan kedua, Stas. Bagaimana juga hukumnya, Stas, jika ada orang tua meminta kita untuk mengantarnya pergi tahlilan atau di tempat-tempat pembahasannya gitu, Stas. Sementara kita kan tidak Baik, orang itu. tua tak itu, Pak? Iya. Nah, saya kira sudah meninggal. Ya, maksudnya kan dua, Stas, ada Oh, baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik, mantap, Pak, mantap, Pak. Karena kenapa saya tanya begitu, jangan sampai hanya khayalan. Itu, iya. Kalau khayalan kan tidak perlu dijawab. Karena kita tidak terjadi di kita. Iya kan? Tapi ternyata masih ada yang hidup. Alhamdulillah. Pertama, Pak, kita nasihati dulu. Kita sampaikan kepadanya, Pak, Bu, tidak boleh tahlilan. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah melakukan tahlilan. Iya kan? Abu Bakar, Umar, Uthman. Paling sedikitnya orang hanya berdalil dengan ucapannya Ibnu Sirin. Ya, ada juga mengucap berdalil dengan ucapannya Atha Ibn Abi Rabah. Ucapan tabi'in bukan hujah. Itu pun ucapannya setelah kita periksa. Tidak ada yang menyatakan tahlilan. Dia cuma membaca tahlil. Membaca la ilaha illallah. Bukan tahlilan. Mereka pergi bilang tahlilan. Ya. Kita beramal untuk dia sampai kepada mayat. Itu yang mereka katakan. Kalau diperiksa. Cuman mereka pergi buat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari. Itu mereka yang buat. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, itu tidak dalil itu, Pak. Itu tidak ada dalil. Itu bid'ah namanya. Bid'ah namanya. Kita nasihati, itu salah. Kalau tidak bisa dia tetap lakukan, ya, kalau bisa menghindar, kita tidak antar, bagus. Bagus. Ya kan? Tapi kalau dia akan bunuh diri, kalau kita tidak antar, antar saja dengan hati yang mengingkari. Iya kan?